So kita cuba untuk bantu sedikit-sedikit dengan cara macam ni. Aku bermain dengan dia. Biasanya budak-budak ni, macam mana aku nak cakap? 10 minit bila kita mengajar, dia dah start bosan. Dia dah start bodoh, dah start main. So sebab tu setiap kali aku mengajar, aku akan tekankan dengan main game, dengan gurau-gurau dengan mereka. Ataupun, okay, siapa dapat jawab, nanti kita bagi pisang satu. Macam tu. Sebab satu benda, kalau ikutkan fikiran mereka, antara makanan dan pendidikan, orang akan pilih makanan. So sebab tu kita cuba combinekan benda ni. So pengalaman dia memang sangat, macam mana, diorang ada kesungguhan untuk belajar. Tapi sedangkan diorang tak ada sekolah yang khas untuk diorang, cikgu-cikgu dan juga peralatan lah tu, terutama sekali. Sebab aku tak tahu nak cakap macam mana. Sepatutnya pihak-pihak yang berkenaan harus mengambil inisiatif ataupun memainkan peranan lah. Sebab ini adalah tanggungjawab mereka untuk mendidik komuniti bajau laut ni. Sepanjang aku travel, aku ambil contoh Ho Chi Minh lah. Aku pergi Ho Chi Minh, aku pergi Mekong River. Yang develop dekat sana tu adalah komuniti sana yang bawa boat, bagi makan. Kadang-kadang kalau korang siapa yang pernah pergi, dia bagi makan manggis lah apa benda. Itu namanya ekoturism lah, ekokebudayaan. Kalau kita boleh buat benda tu di sini bersama komuniti bajau laut, kita empower, develop dia, dia akan menjadi satu tarikan pelancong yang sangat hebat di sini. Sangat hebat. Dia win-win situation. Pihak kerajaan akan, orang kata, dapat nama, dan komuniti bajau laut akan menjana pendapatan. Supaya mereka ni tiada lagi yang meminta-minta, tiada lagi yang susah. Dan dalam masa yang sama, minda orang berkembang sebab didedahkan dengan dunia luar, dengan komuniti luar. Kita bukan nak merosakkan budaya, tapi kita mempergunakan budaya dia supaya dia boleh develop bersama. Supaya tidak, orang kata, dia tidak ketinggalan jauh. Aku tak nak 10 tahun, 20 tahun lagi bila aku datang, benda ni benda sama, tiada perubahan kan. Kita kena, macam mana, rakyat Malaysia kena melakukan sesuatu untuk mereka ni sebenarnya. Sayang, ikut pengalaman aku, bila aku duduk dengan diorang, aku rasa macam aku sangat bersyukur lah kan. Sebab siapa yang minta dilahirkan untuk jadi macam ni? Siapa yang minta dilahirkan macam ni? So kita sebagai seorang yang ada kesedaran, yang ada peluang, yang ada rezeki lebih, itu yang apa yang kita boleh bantu, kita akan cuba bantu. Sebab pengalaman aku mengajar ni memang dengan komuniti bajau laut dekat atas laut ni, memang satu pengalaman yang sangat berharga untuk aku lah. Untuk aku gunakan dan jadikan sebagai satu inspirasi untuk aku terus ke depan. Dan aku harap juga akan ada pihak yang berkenaan untuk mengambil inisiatif kepada mereka. Itu yang aku rasa macam bila apa orang kata yang aku mengajar tu viral, aku rasa bersyukur sebab aku boleh buka mata orang dan cuba menginspirasikan ramai anak muda supaya buka minda dan lihat dunia ni. Banyak lagi orang yang memerlukan. Dan sebenarnya dekat dunia ni bukannya banyak orang jahat, banyak orang baik tapi yang tidak melakukan apa-apa. So kita cuba jadi orang baik yang cuba melakukan apa-apa. Dengan perkataan kesian, dia tak mampu mengubah apa-apa. Tapi dengan perbuatan, kita mampu mengubah sesuatu. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risau